মুস্কুরানে কি ওয়াজা তুম গুনগুনানে কি ওয়াজা তুম নি। জিয়া যায় তাদি না তাদি যায় না যায় না। gue liatin aja dulu nih, kenapa? Kenapa lagunya Muskurane? Lah kan kita mau reaksiin lagu India. Bukan berarti kita bukan itu yang akan kita reaksiin, bukan lagu Muskurane. Lah terus, lah terus. Neng wajah tumiho. Itu kata Mae Soima. Lah, emang kenapa? Bukan, bukan lagu ini. Bukan lagu itu. Kita bakal reaksiin lagu Pal Pal Dil Kepas, lagunya Arjit Singh dan Karan Dul. Oh, yang baru dinyanyiin sama Bilang sama Rara. Kenapa okay, jadi muskura okay. Dari tadi gue kenal dari jauh. Nih, gue selepet apa enggak nih? Hei, begitu ya kan? Ya udah. Oh, ternyata kita akan ngereaksiin Vildan sama Rara nih ceritanya. Yes! Tapi sebelum itu, hai 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 kalian semuanya para subbreaker aku. Kembali lagi dengan Angel Fikri di sini. Dan hari ini aku ditemenin sama... Hai Gadis Empat! Apa kabar kalian semuanya? Aku harap kalian semuanya yang lagi nonton video ini, aku doakan semoga semuanya sehat-sehat dan baik-baik saja. Amin, ya Rabbal Alamin. Tanpa kekurangan satu apapun ya. Dan kalian semuanya bahagia sebahagia kita berdua. Oh, ya. Harus. Bahagia selalu dunia sampai akhirat. Oh, tadi kita udah ngomong nih. Aku nyanyiin lagu Muskurane. Ternyata bukan lagu Muskurane kan kita lihat. Bukan, mentang-mentang India gitu dikira India Muskurane doang lagu India. Ternyata kita mau ngereaksiin lagunya Vildan sama Rara cover nih. Yes, judulnya Pal Pal Dil Kepas. Pal 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 Pal. Ini lagunya penyanyinya Arjit Singh sama Karan Dul. Ya, gitu. Aku belum pernah dengar sih. Tadi aku lupa juga dengar versi originalnya seperti apa. Nah, dan tadi dari pertama kali aku denger Vildan sama Rara berarti. Nah, benar banget nih. Aku pertama kali dengerin Kak Vildan sama Rara cover bareng. Oh iya. Lagu India lagi nih. Yes, benar banget. Kayaknya ya, kan? Aku belum pernah denger Rara sama Vildan cover ya. Kalau Kak Vildan oke, udah sering lah lagu India cover gitu ya. Rara. Kalau Rara ini kayaknya. Kalau di Indonesia mereka sering lah ya. Sering lah. Tapi kalau untuk cover kayaknya aku baru kali ini mendengarkan melihat Rara cover gitu. Yes, yes, yes. Aku penasaran banget ini Rara nyanyi India ya. Iya benar, makin kalo penasaran gue. Udah Bollywood banget dah. Nih kalau Rara bagaimana nih? Iya, iya. Ya, kan? Sebelum itu aku penasaran juga nih sama kalian semuanya. Udah jadi subbreaker aku belum sih? Harusnya sih udah ya. Harusnya. Kecuali yang baru-baru nih. Yes. Yang baru-baru kalau Ralova, Ralova. Ah, Ralova semuanya. Kalau Mila Vildan pasti udah dong. Iya, iya. Ralova ayo. Ralova ayo. Ini ayo, berarti video ayo. Kedua aku ngereaksiin Rara. Yes, ya. Benar banget. Dipencet tombol subbreak-nya dan loncengnya jangan lupa dinyalain. Ya. Langsung aja kita tontonin aja. Vildan sama Rara nyanyi lagu Pal Pal Dil Kepas. Salah gue. Pal pal dil kepa kepas pas. Jadi Rara dan Vildan ya. Oke. Okay. Gimana nih syutingnya? Sawah apa tadi? Ada lokasinya di description-nya. Ozai musik video. Renatu pal pal dil kepas. Stop dulu boleh, aku stop dulu boleh. Ini sumpah ngagetin banget. Aku pikir ini masih ada dramanya atau cerita apa. Ini musiknya belum ada soalnya kan. Langsung nih buang, langsung ngebom. Dan enggak pernah gagal kafil dan kolnya lagi. Iya, enggak pernah gagal. Aku feel-nya enak banget, gila. Ya ruhnya tuh lebih ke India. Iya, benar banget. Ruhnya tuh India. Arjit Singh rasanya tuh kayak gitu-gitulah modelnya. Aku mematung. Sumpah aku gak nyangka Rara bisa kalau nyanyi lagu apa sebenarnya Rara oke ya. Tapi kayak feel India itu dapat banget gitu loh. Gila aku matung banget. Matung tuh kayak kaget. Wow, surprise gitu loh. Kita tahu suara Rara bagus ya. Bagus. Ini tuh feelnya dangdut.
tapi karakternya karakter Rara gitu loh yang aku suka. Iya, Phil kok dangdut? India, ini kan lagu India. Oh iya, Phil India. Kan lagu India. Phil itu India gitu ya. Kenapa India, kedengaran kita kayak penyanyi India beneran kan. Iya. Tapi kita tahu ini tuh karakternya karakter Rara gitu loh. Jadi, wow. Demi apa? Sumpah enak banget. Enak banget, sumpah. Cat voice-nya enak banget. Iya. Kayak orang India beneran gak sih? Lembut banget ya. Aduh Rara, lu harus bikin cover sama Maya deh, seri yang Maya. Iya benar-benar deh. Kalian collab deh, coba deh. Ayo dong kalian Ralopa komporin dong Rara dong. Kalau Maya gitu kan deh suaranya. Ntar gue komporin Maya deh, enggak apa-apa. Gue bisa komporin Maya nih. Kalian komporin nih Raranya karena kayak belum pernah, udah pernah panggung belum ya Maya sama Rara ya? Kalau Vilda kan memang udah pernah. Iya, udah sering collab juga, udah pernah kan cover. Nah ayo dong, nih. Enak banget sumpah. Sumpah enak banget suara Rara di sini beneran. Feelnya India banget. Sumpah ini berasa nonton film India beneran. Iya gak sih? Enak banget Rara Mavizan. Kawin banget sumpah, yes. Ini suaranya kawin banget ternyata. Ini sumpah Rara, Anda bunglon sekali ya, di saat anggun-anggun banget kayak cewek beneran. Gila, udah kayak orang gila beneran ya, Rara itu. Rara kayak orang gila deh. Buktinya di Indonesia dia mau diapain aja, dijadiin siapa aja. Aduh. Dandanin seperti apa dia aja dia bisa loh. Jadi so imah lah, jadi apa. Ini disuruh jadi cewek kalem, anggun, cantik. Udah kayak Preti Zinta Anda aku lihat-lihat ya kan Rara. Ya Allah, ya, gue merinding dah. Emang oh. Aduh, gue merinding lagi dah. Gue merinding sumpah. Sumpah. Gue merinding. Ini keren banget. Gue merinding sumpah, gue merinding. Ini musiknya juga bagus ya gak sih? Bener, gue merinding. Kayak India asli weh. Kalian bisa ngeliat gak sih bulu kok merinding gitu? Ini gak kebayang kalau bikin klipnya yang benar-benar kayak di Greenland gitu kan. Kayak India beneran nih. Lu kayak India ini. Ya Allah, gue sampai merinding-rinding. Ini nggak gagal kali ini, keren banget sih memang. Ya Allah ya Tuhan. Keren banget. Wildan tuh makin nambah rasa. Rara tuh juga nambah rasa Indianya tuh 8. Dimasukin Wildan jadi 10 tuh jadinya. Bener-bener makin India banget jadinya. Mohon maaf nih, orang India belum tentu bisa nyanyi kayak begini. Kalau menurut gue, ya nggak sih? Feelnya tuh, feelnya yang susah soalnya. Iya, feelnya susah. Baiklah deh, cantik cantik kau Rara di sini, cantik banget dia. Oh itu enak banget, gila. Itu enak banget, gila gue makin panas nih. Gila sih, the real bunglon nih. Dunia derica sedunia tur. Bulan diri ini rasa. Melengking-melengkingnya, hidung-hidungnya. Melengking-melengking, hidung-hidung suaranya tuh India banget. Gue baru pertama kali denger Rara nyanyi India. Iya benar. Oh. Yes. Kenapa lu baru muncul sih, Ra? Iya, cover India-nya ya. India gitu. Ini sendiri serho lagaki cinta merahku. Oh my gosh. Nyanyi dia gampang, tapi kalau dapetin feelnya itu yang susah. Feelnya sama apa sih?
spelling ya, pronunciation. Aku gue spelling sih. Pronunciation-nya tuh susah tau. Untungnya tuh Vildan tuh ada berewok-berewok. Iya, benar-benar. Jadi kelihatan makin India ini. Biasa juga. Aduh, gile. Ini Rara nggak kayak nyanyi dangdut loh, asli. Bener. Nggak kayak nyanyi dangdut, ini bener kayak India banget ya. Yeah. Tapi tetap Rara. Nah, itu. Itu susah itu banget. Aku bilang dari tadi. Tetap kayak Vildan. Vildan nyanyi India, dangdut, tetep beda. Tapi tetap Vildan. Vildan. Iya. Nah, cara dia nyanyi udah beda nih, dangdut. Dia dangdut, India, dia India. Nah. Sama kayak Rara. Yes. Ini lagu kayak simple ya. Iya. Tapi kalau aku mah bisa ini kayak tenggorokan bisa kram. Kram tenggorokan kayak gimana ya, wey. Gila bagian ini. Gila, gue ini gak berhenti, kita ber-amazing-amazing ya. Iya. Iya gak sih? Benar, amazing. Setiap bener. Momennya amazing mulu. Amazing. Lihat ekspresinya dengan suaranya tuh kayak jatuh cinta. Belum baca Indonesianya sih teksnya. Sampai enggak kepikiran gua buat baca teksnya semua deh, karena menikmati gitu loh. Bener. Aku udah terpesona sama suaranya Rara di India ini. Gue enak banget sumpah deh. Harmonisasinya juga enak banget. Ya. Aduh, gue merinding lagi dong endingnya. Gila nih, gue merinding-rinding mulu dari tadi. Sumpah. Gila, gue super merinding. Ini gue standing ovation. Iya, aku standing ovation. Kelihatan gue pakai celana pendek. Gue standing ovation buat Rara sama Vildan. Yeay. Ini kalau di Indonesia udah naik meja kali ya gue. Aduh, gue udah maju, gue udah maju ke depan. Wah, ini sumpah keren banget. Gak ada kata-kata lain dan ini sumpah. Cuma amazing. Keren. Ini perpaduan yang sangat amazing. Gak perlu panjang lebar lagi kita ngomong, ini udah amazing. Amazing, amazing. Thank you kalian semuanya yang udah kasih tahu aku buat ngereaksin video ini. Syukria, syukria. Namanya siapa tadi ya? Ada tadi yang ngirim link ini ke Instagram aku, gue bacain. Terima kasih banyak, berkat kalian ini kita jadi tahu informasi. Karena kita bukan yang update banget gitu ya kan. Iya, iya. Jadi iya. Informasi requestan dari kalian tuh benar-benar sangat membantu banget. Ya, kayaknya yang ini deh. Siapa dia? Hey hey, siapa dia? Galih Lutfinika. Yeah. Terima kasih Galih Lutfinika. Yes, Gali. Benar Galih. Thank you. Pokoknya semuanya kalian yang selalu kasih informasi ke kita tentang siapapun itu idola-idola kalian. Yeah. Terima kasih banyak. Dan akan kita baca pastinya ya. Yes. Biarpun enggak kita balas tapi akan kita baca. Tapi kalian semuanya kalau pengen ngasih tahu ke kita apa gitu, video apa kalian harus pencet tombol subscribe dulu yang ada di bawah sini. Nah, itu tulisan tuh di pencet, pokoknya kalau masih merah itu jangan request deh. Jadi harus matiin dulu tuh warna merahnya. Ya. Terus kalau kalian request belum pencet tombol merah, aku merinding tuh biasanya. Oh. Dan juga loncengnya jangan lupa dinyalain ya biar nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya ya, bye bye.